Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Kita sudah bisa mengontrol pesawat ke kiri dan saya menambahkan else, copy, else, dan paste. Dan di sini saya mengganti dengan right. Dot right. Lalu di sini saya ganti plus. Dan saya memberikan di sini, saya copy dan saya paste. Lalu di sini saya memberikan dot left, right, dan up. Dan di up saya memberikan kecepatan juga plus, min upnya mungkin min. Dan saya paste lagi, dan di sini adalah dot up down, go down, dan di sini adalah plus, lalu di sini adalah else. Di else saya memberikan kecepatan pesawat adalah 0. Copy paste. Dan saya ganti not. Lalu di sini saya copy dan saya tambahkan di bawahnya, saya berikan Y. Jika sekarang saya tes movie, saya sudah mempunyai kanan. Saya mempunyai kecepatan pesawat. Saya memberikan 2, copy dan paste, kecepatan pesawat X dan kecepatan pesawat Y. Dan di sini kecepatan pesawat X itu 0, lalu saya copy dan paste kecepatan pesawat Y-nya juga 0. Dan di sini saya memberikan kecepatan pesawat Y, dan di sini kecepatan pesawat X, kecepatan pesawat X. Dan di sini X-nya kita tambahkan kecepatan pesawat X, kecepatan pesawat Y. Dan jika saya tes movie, saya mempunyai semacam ini. Dan kita tidak bisa menggunakan 2 tombol, tapi kita langsung bisa merubah posisi pesawat kita seperti itu. Dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah membatasi gerak pesawat. Jangan sampai dia berada di luar. Seperti itu. Dan sekarang di gerak pesawat, saya hanya mendeteksi semacam ini. If jika pesawat dot x lebih kecil sama dengan 0, berarti dia di kiri, terlalu kiri, maka saya rubah ke pesawat dot x sama dengan 0. Seperti itu. Dan jika saya tes movie, saya mempunyai pesawat di kiri. Dia akan berada di kiri terus. Seperti itu. Dan saya sudah berhasil. Dan else-nya, saya memberikan copy di sini dan else. Lalu if, dan saya menggunakan sekarang lebih besar dari lebar game, dan pesawatnya saya gunakan lebar game juga. Lalu saya berikan else lagi,
dan base lagi, lalu di sini adalah y lebih kecil dari 0, dan di sini adalah y sama dengan 0, dan else lagi, base lagi, lalu di sini saya memakai y, dan di sini tinggi game, lalu di sini adalah lebih besar dari tinggi game. Jika saya tes movie, jika saya ke bawah, ke belakang, dia akan berhenti di situ. Ah, maaf. Jika di sini y. Maaf, ada kesalahan. Jika saya ke bawah, dia akan berhenti di situ, dan di kiri dia akan berhenti di situ, dan jika di depan dia akan berhenti di situ, dan di kanan akan berhenti di situ. Dan kita sudah sukses untuk membuat pergerakan pesawat, dan Anda bisa menambahkan mungkin di kecepatan pesawatnya. Anda bisa memberikan mungkin, saya ganti mungkin ke 4 biar mudah. 4, dan di sini saya ganti dengan kecepatan pesawat X. Copy. Kecepatan pesawat X kali min 1. Saya memberikan kali. Dan di sini kecepatan pesawat X kali 1, dan di sini adalah kecepatan pesawat y kali min 1, dan di sini kecepatan pesawat y kali 1. Dan jika saya mempunyai semacam ini, saya masih mempunyai pergerakan yang sama jika saya tes movie. Kecepatan pesawat y. Salah. Saya hilangkan ini. Dan di sini, kecepatan pesawat. Maaf. Saya menggunakan 0 saja. Dan di sini saya rubah ke min 4. Dan di sini 4, lalu di sini min 4, dan di sini adalah 4, mungkin semacam itu. Dan jika saya tes movie, saya mempunyai pergerakan yang lebih cepat. Seperti itu, dan kita sukses untuk menggerakkan pesawat. Dan mungkin terlalu cepat, saya rubah ke mungkin 2. Kita sudah mempunyai pesawat yang bisa digerakkan, dan kita lanjutkan ke penambahan kontrol untuk peluru. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.